Kalau di desa itu masih murah-murah, teman-teman. Jajanan itu serba murah tuh. Es segini seribuan ya, martabak seribuan. Roti bakar seribuan ya. Enak banget tuh. Biasanya gorengnya piram satu-satu enggak? Mungkin bisa empat. Iya. Nama rabai butuh sakit. Oh gitu. Murah meriah. Ini seribuan. Ini apa tadinya mau keluar teman-teman, mau buat video lah, cuman ketemu abangnya jadi wah ya kita putar balik aja lah. Kayak gini ya. Kayak sih setahu aku jualan udah lumayan lama sih teman-teman. Iya mas ya, sampai mungkin beberapa tahun ya mas. Enggak mas, baru 4 bulan. 4 bulan ini jualan ini 4 bulan. Pak ini baru wong dodol roti nasi goreng. Nasi goreng. Gimana mas? Ini kita. Oh, kita tahu kayak sing iki ya Mas, sing madhep napa? Ngalor bener ta? Nggih, nasi gorengnya sing madhepe ngalor ta. Nggih, madhepe ngalor, ngarepe kadilan. Oh nggih. Tapi bayarannya wis ora cocok mbek tenagane. Aku beberapa kali jajan apa? Masalah itu ya, jualan area bonang ya, jadi bayarannya ya sidik ya mas, gitu ya. Tapi pol sidik kuih singar kuih. Mecit Nuk nih tuh, namanya sak gunang paling pol sidik paling 30 seket. Tapi kuih ya 20, 19. Berarti maksimal 4 ya mas, seloyang 4 ya mas. 4 iya, 4 aja gak apa-apa mas. Mata bayi satu-satu gorengnya? Satu-satu bisa 4 gak apa-apa, secukup loyang ini dia seret ini, seribuan loh murahnya. Gorengnya cepet ya mas. Tapi itu mas, sampean pun nikah ya? Udah nikah ya? Belum. Oh belum? Oh kira udah nikah ini? Oh, sudah. Belum nikah. Mulai jualan jam berapa biasanya? Jam segini ke jam segini. 8 ini ya? Jam sekitar 8. Buat teman-teman yang di rumah, kalau mau wah jangan lupa lah apa bantu laris jualannya, murah banget seribuan. Jualan besarnya di mana aja mas Mbak? Sekitar
kan sekitar di desa ini tuh namanya Desa Betawalang guys, Desa Rajungan, Desa Pengasih Rajungan terbesar mungkin di Indonesia. Ini di ada di Kota Bumak ini. Biasanya beli jam piro mas? Habis sasar itu dah. Habis sasar. Ya. Gak mesti ini mas. Ini kadang jam 5. Berarti kadang muter-muter kan gitu ya mas sampai. Muter-muter kampung. Muter-muter kampung ya. Misal kadang kan kayak apa? Mangkal di depan sekolahan sekolah Islam kayak siang hari gitu kan. Cuma kan sampai asar ya. Terus habis sampai asar muter-muter ya mas. Asar muter. Tapi dari awal jual emang seribuan terus ya mas Mikael. Iya. Tapi seribuan dek, itu mas. Soalnya dari keuntungan ini dek lumayan apa itu ini. Kalau mas Mikael. Marun itu. Lumayan lah teman-teman ya. Yang penting ada usaha. Ini udah jadi ya mas yang ngerat ini ya. Kita nunggu yang martabaknya. Desainnya sampai habis berapa porsi mas Misbah kalau rata-rata? Rata-rata kalau rame ini telah semua. Habis semua ya? Kalau rame segini habis ya? Habis. Mantap, ya, lumayan lah. Ini kalau lagi rame ya mas ya? Kalau pas layak rame ya mas, ini mas Misbah. Ini berapa martabaknya? Terserah 5 ribu. 5. Ntar kita sambil beli tasnya. Aku mau langsung ambil aja es. Nih. Es ini yang di Eruke. Wah, tak mau beli es dulu. Kalau martabak goreng satu-satu ya, Mas ya ini. Iya. Satu-satu. Kalau di desa itu masih murah-murah teman-teman, jajanan itu serba murah tuh. Es segini seribuan ya, martabak seribuan, roti bakar seribuan ya, enak banget tuh, serba murah. Biaya hidup tuh masih murah. Lumayan esnya teman-teman, lumayan. Oh ini mas telur ya mas ya? Iya. Bungkus lagi gitu. Paring semua nih. Karena kayak paring apa? Boleh. Ini apa mas ini? Jagung manis. Balado. Super pedas. Super pedas itu aja apa satu-satu gitu. Satu-satu. Ini satu, ini satu, satu. Jadi rasanya beda-beda. Walau harganya seribuan tapi dikasih rasa ya mas ya. Cepet ya. Itu mas apa kok sampean bisa memutusin jualan ini dari mana tuh mas Misa? Awal-awal enggak bisa kepikiran jualan ini langsung nyangkul ini aja. Tiba-tiba pengen jualan ini roti bakar ini. Tapi terus belajar jual anu
iki bikine bikin apa nih? Kayak belajarnya gampang berarti, emang udah bisa buat-buat kayak gini berarti. Ini ambil loh. Ayo roti ini ngambil. Emang ngapain niatnya buat anak-anak sekolah kayak gitu ya? Wah ini yang ngerasa apa? Galadu. Ini metode berapa? Satu-satu boleh. Tiga ini. Mari kita cobain rasanya. Enggak berapa? Empat. Cuma satu ribuan. Boleh enggak sih? Coba. Ini guys, istriku. Anu apa sambil jualan mata PSBB mungkin rapi besar ini cuma serbuan kita masih ngejar jadi satu nggak apa-apa mas sama yang tadi bang ambil dihitung gitu ya berarti berapa suasana desa aku teman-teman totalnya berapa mas? 9 ya genepin es satu lagi ya. Yuk mas yuk biar 10.000 jajanan banyak cuma 10.000 guys kalau di desa itu murah-murah oke deh sampai jumpa next video teman-teman. Wah ini sudah makasih mas, terima kasih sudah berbagi cerita sama kita. Arep le tuh narep arep apa 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 nanti gimana kayak ya berarti ya gitu. Sampai jumpa next video teman-teman, makasih mas sudah ya, semoga makin laris jualan ini. Amin. Assalamualaikum. Ini pasti minta itu.